Bismillahirrahmanirrahim.
رسوله والدعاء ganti-ganti pasangan tapi halal
4 ini bahkan ada udah 9 kali kawin gitu kan. Tapi tetap 4 ya syariatnya. 4 kali kawin meninggal, 4 kali kawin meninggal, 4 kali kawin meninggal. Udah kawin, tanya deh orang-orang dulu. Udah perkawin, dikit deh baru 9 kali. Enggak pernah nyari. Sehat. Tapi inti satu pelacur jadi bundik inti. Tungguin inti bakal jadi penyakit. Kenapa? Haram. Kemudian inti berlindung dengan kondom, bukan diajak joknya. Ya, baru yang tipis, yang tebal di kayak sarung tinju, tetep apa ya? Tetep tidak penyakit, karena itu laknat. Laknat. Jadi Allah masih baik sama kita. Kalau zaman Nabi Allah Nuh, ya, itu langsung gempa, kemudian dibalik Allah Ta'ala turun hujan batu, yang baik itu kena bisa. Ini kira-kira kalau hujan batu di Pekanbaru atau di Jakarta, yang baik kena gak? Kita lagi di masjid jebol nih, orang kepala kebu gitu. Allah baik, jadi yang dikasih orang yang melakukan hubungan seksual, ya penyakit AIDS. Selama inti ambil main-main aja sih gak apa-apa, tapi ketika berhubungan badan, kena. Kalau makan minum gak kena. Nanti makan barang, minum sama orang pendeta AIDS gak kena. Silakan, Anda kan pelajari. Tapi kalau Anda berhubungan badan atau darah yang suntik dan menyuntik, itu kan suntik rata-rata apa? Menyuntik. Paham ya? Kan itu bahaya. Nah kalau ini penyakit-penyakit yang ada, apalagi anak-anak, ya jangan takut, pasti ada kok. Karena kita ngambilnya sarung. Kan dulu yang buat haji kan haram dari babi. Ternyata di Saudi ya ada yang halal. Masa ya Saudi orang diskasi yang ini, ada yang halal, cuma kita ngambil bukan dari Saudi. Beli air kita salah beli. Paham gak? Sama-sama ha? Ini gak percaya nih Tuhan dan Allah Ta'ala, baca aja. Orang Jepang lagi percaya air kalau baik jadi baik. Ini kan makhluk Allah, ini gak pernah ajak ngomong sih. Iya, kirim salam. Ajak ngomong ada rambutan, biar berbuah ya, biar baik ya. Anda makan yang baik, ini kan kagak, minta kagak, ngambil, walaupun barang itu sendiri. Ini petik-petik aja, habis makan dibuang lagi, melempar di pokonannya. Baik, kembali lagi. Jadi najis, ya. Nah, najis kena badan nih, kena badan kita yang mau sembahyang nggak sah. Najis kena kopiah kita, kena di baju kita, kena di celana kita. Najis, sah nggak sembahyang? Sembahyang ini masih haram. Ya. Nangis berdarah, nggak sah. Haram ya. Apalagi masuk ke badan kita. Ya. Jadi jangan salah kalau anak-anak kita itu susah dilatih untuk baik. Suruh baca Quran kabur. Nah itu kembali lagi, ini bukan bicara politik nih ya. Dikit-dikit dikata politik ya. Jadi najis ya, mengangkat, mensucikan najis, tapi najis jadi suci. Mengangkat hadas besar dan hadas kecil, itu suci mensucikan. Kalau mustahil suci tapi tidak mensucikan yang tiga ini, paham? Ya, baik nih. Makna mustakmal maslumillah filfadul tohar. Apa sih dibilang alim mustakmal? Itu bahasa Indonesia mustakmal dari kata istakmala ya istakmilu. Menggunakan. Mustakmal yang digunakan, arti yang telah digunakan. Bahasa Betawi udah dipakai. Udah dipakai. Dulu kita ini belum belajar yang namanya mustakmal udah dipakai. Ada air nih. Ini air nih. Kita pakai, kita ambil. Ini mustakmal? Enggak, bukan itu maksudnya. Paham ya? Lo abis ngapain, abis mandi di situ, oh mustahil ke air, gak abis dipakai, bukan itu pengertiannya. Abis dipakai yang di badan inti nih, ini inti wudhu, kan kepake nih, bukan yang ini nih, kepake. Netes gak? Yes. Ada tetesannya atau mencerat, nah tetesan itu tuh air mustakmal, jatuh ke air yang sedikit kurang dua pula, maka air ini mustakmal. Paham? Kayak inti masuk kamar mandi, makanya masjid-masjid. Ya kalau yang ada namanya di hotel atau di pom bensin atau apa itu sih dia nangkep TVG tempat bak kecil kencing bak gede kucrak itu bukan mustahil lagi bukan najis. Ah air sedikit ya nanti diterangin di sini. Pertama air mustahil ada 4 syarat, ada syaratnya itu, ada syarat semuanya, ada syarat, ada rukun. Nah sekarang syaratnya mustahil ada 4. Yang pertama ayakuna gulila, ayakuna gulatai, yaitu kurang dari 2 bulan. 2 bulan nanti akan dibahas secara terperinci. Ya, itu sudah paham, yang namanya 2 bulan itu 60 kubus.
kalau kurang dari 60 namanya air sedikit, lebih dari 60 air banyak. Kenapa orang-orang dulu kalau mandinya pakai salain gamrek? Kamu tadi bilang salain gamrek. Kalau kagak pakai kolong di atas, nah itu selamat dah. Paham? Ya makanya biasain mandi tuh ya pakai pancuran. Kalau air sedikit silakan, tapi bisa jaga kan? Sebab kalau air sedikit kan dua bulan itu mandi cepur mandi biasa. Tapi kalau mandi habis besar, ketika air pertama nih jatuh muncrat, tuh kelihatan muncrat, dipakai lagi udah nggak sah. Berarti palak lo doang tuh yang bersih. Paham nih? Sebab kalau inti dalam tetap dalam kantong kondisi inti dalam hadis besar, inti yang rajin sholat jadi laknat. Inti Allah Akbar laknat. Kenapa? Anda sholat dalam kantong hadis besar kan kurang ajar kamu. Tuh, ya dalam hadis inti pegang Quran dilaknat inti hadis besar pegang Quran. Inti kemudian nggak benar-benar nih gini, nggak pernah belajar akhirnya ke Mekah. Haji atau umroh, tawaf, haram. Artinya haji penggunaan-penggunaan kan harus pakai apa? Pakai wudu. Mesti bersih dari hadis kecil lagi harus, apalagi hadis besar. Tapi karena bodoh jadi ya. Tuh, mandi hadas, tapi airnya ini nggak ngerti gimana. Apalagi belum tata caranya lagi. Makanya belajar bertingkat. Ya, makanya jamaah ini biar fokus di majlis fikih. Ya, yang makan fikih sebodoh-bodohnya bakal jadi wudu. Kamu datang, kan di sini rumah Anton. Dia nggak datang, kan didatangi rumah Anton. Di sini nggak datang. Anton tua bakal wudu di dalam ilmu fikih. Ya, yang gampang-gampang ini fikih yang dasar. Ya. Yang fikih di sini kita kumpul, kita belajar fikih. Ini majlis fikih udah jarang nih. Tablet bang, banyak. Ini bukan nggak demen tablet, nah, ini ceramah. Ya, tapi kalau fokus tablet, tablet, akbar, tablet, akbar, fokus ceramah-ceramah, nggak ada cerita fikih. Nggak cerita fikih. Fikih ini fikih jarang kita boleh temuin, jarang guru-guru mulia masya Allah. Ini yang dibilang yang lari dari fuqaha, orang lari dari majlis fikih. Allah kasih barang apa? Pemimpin yang zalim buat kalian. Harga apaan akan naik. Jadi jangan salahkan dan buat Anda sendiri. Coba kita temuin majlis fikih insya Allah. Allah yang kasih dan kasih siapa? Yang punya takdir siapa? Fa'alu lima. Udah kalau ente teriak bela agama, bela ulama, duduk di majelis fikih. Jangan ulama-ulama yang fikih di sekir itu membela ulama itu munafik namanya. Ya, ane udah gak percaya dengan kata-kata, perbuatan yang perlu. Orang yang teriak saya Pancasila, saya Bhinneka, dia perbuatannya. Sama ane juga gak percaya yang teriak jaga ulama, bela ulama, gak percaya ane. Cukup lihat tindak tanduknya dia bela agama, bagaimana dia bela ulama. Tahu gak ini bela ulama? Jagain ulama duduk ngaji, girangin dia, sowan sama dia, kasih hadiah, itu namanya bela ulama. Bapak golok doang di samping. Ya, itu percaya orang, jangan lihat kata-katanya, tapi lihat. Nah, itu yang perlu yang disanul hal. Absah min disanil. Mesti gak banyak teriak cinta sama guru. Itu cinta sama guru. Itu gak cinta, diam aja. Duitnya keluar 5 juta. Kalau ini cinta sama guru, yo kerja bakti kabur. Udah jangan percaya cinta sama perempuan. Sekarang yang itu I love you, I love you. Itu boleh tanya istri anda. Anda nggak pernah bomba janji dikit-dikit I love you, I love you. Apa pun nggak tanya ini. Bangga? Memang dikit-dikit I love you, I love you. I love you. Ini lihat nyanyiannya. Lautan api akan bersudana. Lautan api sedang. Bininya besok nanya bang, tusuk kondi jatuh sumur. Lo aja ngambil. Cinta gak tuh? Paham tuh ya? Sahabat lihat sama Nabi. Emang dikit-dikit sama Nabi? Ya Nabi, ini cinta itu. Ya Nabi, ini cinta. Enggak. Paham? Nah, enggak. Baru nikah dijodohin sama Nabi. Ya. Perang. Tinggalin bininya yang cakep. Ditinggal? Tinggalin untuk perang. Ani cerita yang sahabat yang di bawahnya ini bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad semuanya. Ini bukan yang pembesarnya. Ibaratnya kalau sahabat tinggalan ini kan jamaah banyak nih yang rinciannya dah. Paham enggak tuh? Ya. Udah suwat ini. Kalau Oktober habis lagi. Buku nikah habis. Ya. Ya, ini enggak banyak ujung-ujung nih sebab waktu ini terbatas. Ya. Kalau di luar ngaji kan kalau kadang ngaji lebih sejam kan. Biasa deh biar itu ini. Kalau ini mau fokus aja. Ya, gitu. Berjalan nih.
ciptaan, dipuji oleh Allah Ta'ala. Orang sekarang banyak kan kata-kata, banyak janji. Pantas itu dikasih juga yang begitu. Iya begitu. Paham kan? Jangan saling orang lain juga. Yuk kita hisap diri gitu. Mau ada perubahan, rubah diri kalian. Mau ada perubahan orang Islam, rubah diri kalian sebagai orang Islam. Insya Allah Allah rubah. Siapa yang punya? Allah. Itu mau istri itu menjadi orang yang baik, rubah diri itu jadi orang yang baik. Gimana istri itu jadi orang yang baik? Ngelaki kan bohong? Atau bini emang lu aja bisa bohong, kalau bisa bohong, gue juga bisa. Paham gak? Apalagi sama-sama Betawi. Paham gak? Iya, kalau bisa banyak apa? Sama-sama sering kena HP. Maka aku yang takut, gak berani kan sih. Gue cucu nabi, gue juga cucu. Kan gue dua yang gak berani. Perbaikilah diri kita, orang akan baik sama kita gitu. Itu bagaimana mau dihargai orang ketika batu bata. Kalau orang bilang bahaya, tembaga bisa gak dihargai? Tapi jadilah kalian emas. Kalau kalian emas, bakal siapa mau suka sama ini? Yang jatuh di tempat kotor, orang pungut tetap emas. Inti kan kagak, makanya di kata bahasa kan sampah kasar. Itu cuma sampah masyarakat kan mungkin. Ditaruh kulkas enak nggak sampah? Ya, dibungkus di mana itu tetap sampah. Ya, balik. Ya, tuh. Ya, air yang sedikit yang kurang dua gula. Kemudian nanti istakmal lima lalu daminu yang telah dipakai. Ya, yang telah dipakai mengangkat hadas besar, hadas kecil atau najis. Itu syaratnya. Kemudian sebab kalau airnya lebih dari 2 gula banyak, biar airnya jatuh lagi, kagak apa-apa udah. Paham gak? Air orang dulu tuh ya, yang orang gede, kalau kita bersih, bilang gak tuh, ke Pekalongan. Ya, wah, muka lu ada tai burung di sini, lu cuci di situ. Air selama gak berubah. Ya, nyilem di situ. Bukan ada tai burung itu di situ. Atau air tetap aja, gak ada berubah, gak bau, gak hitam, gak ada. Najis ya? Tuh air banyak. Ini caranya makanya air sedikit. Maka itu ada mustahil bisa dilihat. Bikin, udah dipakai. Nah itu mesinnya tuh salah satunya. Udah ada. Atau air mustahil yang terpisah dari anggota badannya. Nah makanya ketika ngambil wudhu, tuh bener-bener jangan keluar. Jangan pakai begini dulu lagi ngambil wudhu. Maksudnya pakai, ambil lagi. Ini yang di tangan mustahil. Makanya jalan, makanya itu diambil wudhu yang benar, jangan begini, makanya ngambil wudhu begini nggak boleh, gitu kayak orang pakai pedang, harus jalan. Ini waktu begini ini jalan, walaupun itu nggak begitu lihat, nggak mesti begini dijalamin, paham nggak ya? Ya udah begitu aja udah, ya. Nanti cara wudhunya dikasih tahu, ya singkat. Dan yang keempat, anlayanil ikhtirab, tidak niat gayung ikhtirab ya. Jadi kalau air sedikit, ini kita cerita zaman Nabi nih. Ini susah air, sampai sekarang aja baru ada namanya zam-zam. Gak ada sumur sekarang. Nah, jadi ngambil dari air zam-zam, misalnya itu sebak segini nih, bak kecil ya. Ya ditaruh, jangan rusuh. Kayak kita enak sekarang pakai keran. Nah, sekarang gimana itu ngambil wudhu? Diniatin ikhtirab, tangannya jadi gayung. Kita niat ya, niat tanganku jadi gayung. Boleh gak bahasa Indonesia? Boleh juga, lebih bagus awitul ikhtirof, aku niatkan tanganku ikhtirof, atau aku niatkan tanganku jadi gayung. Ya kalau gak bisa bahasa Arab nih, aku niatkan tanganku jadi gayung. Sebab ketika nanti diniatkan dengan gayung, nanti ambil, jangan muncrat ya, nanti ambil dulu untuk gitu. Jangan ada bilang, sekaku aja dia bisa ambil dulu. Ya, taruh pisang di piring atau di jenian boleh. Ya, asal jangan jatuh lagi. Nah, ketika inti ikhtirof nih, kan tangan inti basah gak? Basah. Inti ngambil lagi kan? Gak apa-apa. Tapi kalau inti kagak niatin ikhtirof, ya enggak pakai niat. Udah, cakep enggak? Cakep, diambil lagi, mustahmal kan langsung aja. Tadi habis itu kan dia mau ngambil tangan, mustahmal. Tangannya kan kas air dia ambil dulu. Maka niatin ya, semuanya pakai apa? Ilmu. Jadi kalau pakai ilmu, Nabi ngambil wudhu segelas. Nabi ngambil wudhu segini bisa. Mandi bajunya dikit, kemposnya
halus. Kalau kita gergetan aspal. Oh, udah mandi gua itu banyak banget tetap ya. Nur ilahi Tuhan ya. Biasa. Jadi semuanya pakai ilmu. Jadi kalau pakai ilmu tahu nanti tata cara wudunya ada. Ya, kita bahas masalah ilmu. Nanti aku praktekin, belum bisa praktekin tapi kita bahasa. Ya, mesti praktek. Kalau yang ilmu jadi pakai praktek, entar kalimat-kalimat semuanya kita praktek semuanya. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat taufik, mendapat taufik, dapat taufik, dan kita selalu berdoa pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air tentunya. Ya, sesama agama kita muslim, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan negara kita baldatun thayyibatun, barakallahu lakum fil berkah daripada Habibuna Muhammad bijahi Nabi Muhammad, dan berkah daripada mau mengamalkan ilmu. Kalau mengamalkan ilmu, mudah-mudahan Allah selamatkan kita yang muslim, muslim yang belajar ilmu agama, bukan orang Islam yang hanya KTP-nya tapi enggak mau ngaji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.